Hai, saya welcome back to YouTube channel Izzat Daniel. Okey Jad, okay. Hari ni kita bersama dengan siapa Jad? First kali dah lama tak nampak BMK di mana-mana media sosial kan? Betul. Kalau korang nak tahu sekarang abang meneruskan abang punya career ialah business. Yeah. So dipaksa oleh Izzat Daniel untuk hadir dalam YouTube balik. Okey Jad, jangan cerita pasal abang. Hari ni kita jemput siapa Jad? So hari ni kita orang ada yang paling special lah untuk korang. Biasa kita bawa anak buah dia, anak buah yang pernah jahat dulu. Hari ni kita bawa ayah dia. Ayah anda Amin. Okey Jad, tanpa Assalamualaikum. Saya ya. Alhamdulillah. Jadi, abang nak mulakan ke saya nak mulakan? Okey, ya. Untuk mulakan. Pertama kali saya tanya soalan ya. Siapa nama ayah dan berapa umur ayah? Dan ayah menetap di mana? Perkenalkan diri. Nama saya orang panggil lah, panggilan Ayah Aminovo. Ayah Aminovo. Memang nama Ayah Aminovo ni memang nama ayah, memang ayah apa, memang Amin ke ataupun apa? Ayah anda Aminovo orang panggil. Sekarang so memang tahu, memang Datuk, nama eh. Memang sekarang dah Datuk ah. Memang Datuk. Alhamdulillah. So Datuk, saya nak tanya Datuk. Okey, nombor satu. Apa maksud ayah anda Amin Novo? Novo tu apa maksud dia tu? Okey. Orang panggil gelaran Novo ni sebenarnya sewaktu saya jadi Bonza Club dulu. Dah berapa tahun tu ya? Waktu ayah sama-sama Bonza dulu. Awal tahun 2000 dulu. Tahun 2000. Itu yang melekat sampai sekarang perkataan Novo tu. Tapi sekarang ni kita Novo ni kita nak olah untuk sebagai satu club. Satu klub. Klub Novo untuk anak-anak muda kita, untuk buat apa-apa saja aktiviti lah di dalam klub tu. Ya, kalau kita cakap klub ni ya, nanti sebab ayah cakap tadi ayah bekerja di klub malam Novo Adakah ayah buka klub sekarang? Klub nak buka klub malam untuk orang bukan macam ni. Bukan. Maksud yang kita nak buat macam Novo ni contoh pertubuhan nadi operasi variasi organisasi. Satu organisasi. Macam NGO lah. NGO. Jangan ada salah faham. Nanti dia cakap ayah buka klub silat tanpa berdaftar pula kan. Tak. Ayah ada berdaftar so ya. Betul? Ada apa ni? ROS orang panggil. ROS. So ya, untuk soalan saya yang kedua lah ya. Boleh cerita perjalanan ayah sebelum menjadi ayah? Mestilah takkan terus lompat ke ayah, betul tak ayah? Betul. Macam mana tu perjalanan ayah tu? Ayah hingga ke jadi seorang ayah anda. Kalau kita tahu kan, dia daripada bawah hingga ke atas je ada abang Long, abang ni semua. Betul. Dia akan melompat ke ayah tu bukan senang. Macam mana tu perjalanan ayah? Boleh perjalanan cerita sedikit kan? Dia sebenarnya masa mula-mula saya ikut di dalam ahli berbaiah, kita panggil ahli berbaiah lah, di dalam apa nama kita punya organisasi yang tersirat. Khususnya tak nampak lah kepada bangsa-bangsa Melayu dan Islam kita lah. Baik. Waktu tu mula-mula kita ikut-ikut dulu kan. Ikut-ikut dulu. Ketika okay, tu, first, ketika tu umur ayah berapa ya? Waktu yang mula sekali ayah terlibat dengan NGO-NGO ni, mesti ada satu NGO yang ayah ikut dulu. Apa nama NGO tu? Ataupun ya? Tak ada NGO, ayah start daripada jalan hitam. Bermula daripada kawan-kawan lah. Kebanyakan kawan-kawan ni orang kata kena berbaiah, kena ikut ayah anda. Lepas tu orang kata adalah peluang-peluang cari makan dengan ayah anda ni, dari segi baik, dari segi underground, dari segi apa nama connection kita lah bertambah besar lah. So kat situ saya bercampur dengan diorang semua. So lebih kenal lagi dunia luar lah. Dulu kita bercampur dengan kawan-kawan kampung. So kita tak tahu apa yang ada dekat luar ni. Betul. Apa yang ada dekat KL ni sebenarnya kan. So macam-macam pelusuk yang sampai. Apa yang minta maaf ya. Apa yang ayah buat dulu waktu zaman-zaman ayah muda tu, yang kejahatan yang ayah pernah buat? Allah kan Akbar. Orang pandang ayah sekarang. Ayah mesti ayah dekat berat lah. Mesti banyak ayah. Kita bagi clue-clue sikit ya. Sikit the point lah. Sebab sekarang kan ramai yang nak jadi gangster ya. Ramai yang nak bawa kepala ramai. Ya. Dia tak tahu orang dulu macam mana. Dia dulu masa akal tak berapa panjang lah. Okey baik lah. Akal, masa tu cetek lagi terlalu ikut hawa nafsu darah muda masa tu. Lepas tu kita buat apa saja boleh buat. Apa saja boleh buat. Apa saja boleh buat. Apa saja. Asalkan boleh jadi duit je.
Okey. Faham, faham. So ayah dah bagi clue bila dia cakap apa saja yang boleh buat, mana banyak benda yang dia buat. Dia tak nak cerita, kita bukan nak cerita zaman-zaman silam ayah, kita bukan nak throwback balik, kita nak cerita the success story. Selepas ayah orang kata nakal dulu dan apa yang ayah buat sekarang, betul apa bang? Yang dia ada sekarang. Itu objektif kita sekarang. Kau tunggu, soalan ni sebenarnya daripada depan siapa dan sekarang dia siapa? Sebab mentaliti masyarakat cakap ayanda ni just nak nama, betul tak? Betul. Tapi dan ayanda ni sebenarnya seorang pemimpin. Betul, ada orang cakap ayanda ni gangster. Betul. So, ada, korang kena dengar betul-betul. Kita bukan untuk menaikkan orang kata kongsi gelap ke apa. Bukan, ini bukan kongsi gelap ke. Ini ialah satu pertubuhan, satu organisasi yang dibawa oleh ayah anda, kan, khususnya ayah anda Amin, yang membawa daripada generasi-generasi yang dimaklumkan tadi dengan kita orang. Dia membawa orang-orang yang keluar daripada penjara dan membentuk dia, Jad. Jadi macam Ijad lah. Ada orang bentuk orang yang macam Ijad dan macam abang pun sama, kan, hingga kan jadi seseorang. Betul. So inilah story dia. Okey, kita pergi ke soalan nombor 3, Jad. Soalan yang ketiga, kenapa mesti jadi ayanda untuk memimpin? Dia sebenarnya bila kita pernah mengikut ayanda, jadi apa kemahuan kita sebagai anak dia waktu dan ketika itu kita dah rasa. Kadang-kadang bila dipergunakan ke arah yang negatif, kita rasa sebenarnya kita ada satu kemahuan. Bila kita duduk dengan ayanda, kita ingin dibimbing ke arah yang lebih baik. Tapi alhamdulillah lah, sampai ke hari ini orang kata rekod pun bersih lagi lah. Alhamdulillah. Kan. So di situlah kita, saya sendiri nampak bermacam-macam permainan duniawi yang ada sekarang ni. Saya rasa sekarang ni mungkin tak sama macam dulu. So kenapa saya sebenarnya, saya pada awalnya saya menolak bila dipanggil oleh abang saya seseorang untuk mengangkat sebagai ayahanda. Saya waktu tu saya tertanya-tanya pada diri sendiri, bolehkah aku jadi ayahanda ni? Kan? Sedangkan kita sendiri pun banyak kesilapan yang kita dah lakukan dalam hidup, yang kita bercampur, yang kita buat benda-benda yang negatif saja pada waktu tu. Tahu saya, seorang ayahanda ni adalah seorang pemimpin. Betul. Dan seorang contoh yang baik, kan. Sebab tu saya rasa ayah fikir benda tu, kan, adakah layak ataupun tidak. Betul. Soalan saya, ya, sekarang ni mentaliti masyarakat dia menganggap bukan macam kongsi gelap atau pertubuhan ni, kalau nak masuk dia akan bakar colok lah. Betul ke, ya? Saya pun tak tahu, ya. Tak ada. Tak ada, eh? Tak ada. Ya, sebenarnya tak ada istilah. Mereka segi ayanda ni tidak ada istilah melanggar hukum mahkam agama. Tak ada. So itu mungkin apa, kabar-kabar angin saja di luar. Spekulasi. Oh, sebab ni mungkin dia orang tengah mengaji. Jadi dari segi bangsa Cina, mungkin dia berjanji depan Tuhan dia. Betul. Daripada kita berjanji dengan Allah Ta'ala yang disaksikan orang-orang keliling yang beragama Islam. Betul. Yang menjunjung Al-Quran bagai semua, kan. Jadi semua ke arah yang lebih baik. Tak ada mengajar ke arah yang kejahatan pun. Alhamdulillah. So penjelasan ayah cukup ringkas tapi padat. Betul? Betul. Tapi saya nak tanya ayah, berapa ramai orang di bawah ayah sekarang? Berapa ramai tu? Sebagai seorang ayanda mesti ada. Betul. Kurang-kurangnya berapa tu, ya? Jujur, ya. Okey, satu Malaysia? Ada, setiap negeri kita. Selepas kita membuat pertubuhan kita, Angkatan Malaysia Cemerlang, AMC, kita memang wujudkan setiap negeri-negeri ni pengerusi dia ada. Pengerusi, timbalan pengerusi, dia punya organisasi tu kita dah wujudkan satu Malaysia lah. Dalam berapa ramai tu, ya? Ayah anggarkan. Kalau kita buat kasar je. Kasar pun dekat 10K juga lah. 10,000 Malaysia. So aku rasa 10,000 datang rumah kau, Jad. Kalau kau buat hal macam mana, Jad? Tak tahu macam nak sumbat dah, kan. So alhamdulillah. So Jad, soalan seterusnya, Jad. Okay, ya. Ni soalan mungkin saya dah tanya tadi kot, tapi saya nak tahulah, ya, kan. Bukankah ayahanda ni gangster? Sebab mindset masyarakat ni cakap ayahanda ni gangster. Betul ke? Saya rasa dah tanya dia, bang, tapi kita ulang balik. Betul. Okey. Sebenarnya kalau bagi pandangan saya, ialah mulut manusia kita, mulut masyarakat ni kita tak boleh nak tutup. Jadi apa, bergantung kepada individu masing-masing. So macam sekarang ni ayahanda, orang kata di mana-mana saja yang ada. Betul. Di mana-mana saja ada ayahanda ni. Cuma masing-masing pembawakan macam kita sendirilah. Walaupun kita sama Islam, adakah semua betul-betul ikut jalan Islam? Betul. Begitu juga dengan ayahanda.
anda. Ayah anda ni kalau betul pembawakan dia, alhamdulillah lah. Cuma certain-certain ayah anda mungkin bukan semualah. Mungkin apa nama, akibat terlalu gah dengan gelaran ayah anda tu, hampir terlupa dengan apa sebenarnya tujuan dan matlamat kita sebagai seorang ayah anda ni. Jadi saya pun tidak mengatakan tidak, persepsi masyarakat tu saya tak boleh orang kata oh salah. Saya tak cakap salah kepada persepsi masyarakat terhadap ayah anda. Mungkin ada segelintir tu, tetapi kebanyakan otai-otai lama kita lah, ayah anda lama masih berpegang lagi kepada apa tujuan asal kita sebagai khalifah yang memimpin anak-anak muda kita, yang sanak-sanak kita generasi-generasi akan datang ni ke arah yang lebih baik. So bukan semua macam tu lah. So tujuan dia sebenarnya pertubuhan ayah ni membawa orang-orang yang keluar daripada penjara ke, ataupun orang-orang rosak ke, ataupun orang-orang yang baik, so menuju ke jalan yang baik. Sasaran ayah, sasaran dia, adakah belia bekas banduan ataupun belia berisiko untuk ayah membimbing dan memimpin dia ya? Dia sebenarnya macam kita sebenarnya, macam saya lah, saya berpandangan asalkan Melayu dan Islam bersatu, kita tetap akan menerima dia seandainya dia terbuka pintu hati untuk bercampur dan mengikut kita, baik daripada golongan yang bijak pandai belajar, budak-budak belajar semua, ataupun budak-budak yang dipandang negatif oleh masyarakat ni baru keluar penjara banduan. Memang saya tak nafikan, memang ada kes-kes lama dia tu dulu, apa nama, pernah merompak, ragut atas kesilapan-kesilapan dia yang lepas. Banyak-banyak babak negatif lah yang kita nampak sekarang ni, anak-anak muda sekarang ni ke arah yang untuk mendapatkan duit dengan cara senang ni. Betul. So kita menerima dia seadanya, tapi bila dia dah ikut dan bersama-sama dengan kita, kita kena didik dia orang tu ke arah yang lebih baik. Kita, macam saya sendiri, macam saya cakap tadi daripada awal, bila kita ikut, kita inginkan sesuatu. Untuk apa aku nak ikut ni ya? Aku nak geng ramai ke? Aku nak jadi gangster ke? Aku ke arah yang lebih baik ke? Ataupun aku nak connection untuk business ke? Ini masing-masing punya pandangan. So Nawaitu. So bagi saya, kalau misalnya apa sahaja sekalipun, apa golongan-golongan anak muda ni yang datang kepada saya ni, kita akan terima seadanya, dan kita yang bimbing diorang ke arah yang lebih baik. Mewajibkan diorang lah. Sebab kebanyakan anak-anak muda ni, apa yang saya nampak lah, tak semua, lebih taksub dan lebih hormat kepada ayah anda ni. Betul. Berbanding dengan orang Dengan orang tua dia sendiri. Betul. Wah, itu kita memang tak nafikan sekejap. Betul. Jadi saya nak tanya ayah, ahli jemaah ayah ni dalam kalangan umur berapa ya? Memang kebiasaannya 18 tahun ke atas baru kita akan rekrut diorang untuk bersama-sama dengan kita lah. Bila dia terbuka ni pintu hati dia untuk bersama-sama kita, kita ambil. Ada juga kadang-kadang budak-budak sekolah ni nak geng ramai. Betul ya. Itu zaman saya sekolah, saya tu macam nak join. Itu yang perasaan saya. Supaya apa boleh bergaduh dekat sekolah, ada geng kan. So kalau budak-budak sekolah ni, kita nasihat dia untuk suruh sekolah, habiskan sekolah dululah, jadi budak yang pandai lah, jangan kecewakan mak bapak. Betul kan? Ambil sekiranya ada orang yang negatif tadi ya, dia masuk dalam pertubuhan ni untuk mengambil kesempatan untuk guna geng-geng ramai untuk pukul. Adakah ayah terus minta tolong, terus tolong dia hantar ataupun siasat dulu ke, macam mana ayah menguruskan ataupun mengendalikan keadaan macam tu? Ada orang-orang jenis macam tu, masuk sekadar nak geng ramai, nak minta backup, lepas tu dia buat hal kat luar. Tapi kita ni pun orang kata gunakan lah pengalaman yang ada, asam garam yang kita pernah lalui dulu, kita pun noti juga. Bukannya asal daripada baik. Jadi ada caranya lah untuk kita pantau budak ni, dan kita beri nasihat dia. Kalau dia salah, kau tetap salah. Kau tidak boleh kita betulkan sebab kau duduk di dalam persatuan kita. Kita tak boleh betulkan. Okey, sebab macam saya punya prinsip satu sajalah, datang kita tak jemput, pergi tak ada jalan keluar. Betul lah, sebab tu orang cakap apa, tak ada jalan keluar kalau hidup dalam kongsi gelap. Kongsi gelap tu memang tak ada jalan keluar. Itu prinsip ayah lah tu. So maksud pergi tak ada jalan keluar bukannya kita ni bunuh ke apa, bukan. Maksud pergi tak ada jalan keluar ni, kita kena pantau sebaik mungkin. Apabila kita telah menjadi seorang khalifah, kena pantau dan betul-betul pastikan budak ni berubah supaya dia jangan ulang kesalahan-kesalahan dia yang lepas. Ini maksud dia. Bukannya okey kau keluar daripada geng aku kena bedal kau dulu. Tak. Maksud saya tadi, pantaulah dengan cara ni. Sebab dia,
kitalah menjadi seorang abang kepada dia, kitalah menjadi seorang ayah kepada dia. Sebab kita berjiwa macam dia dan kita pernah muda macam dia dulu, kita ada perasaan apa yang dia rasa. Saya sangat sokong apa yang ayah cakap ni. Dia bila orang buat silap, ayah tak terus buang. Tak terus buang. Ayah lagi membimbing dia, pantau dia lagi. Itulah salah satu cara sokongan yang betul. Betul, betul. Untuk kita nak bimbing seseorang, kalau seorang tu buat salah, takkan kita nak terus buang. Betul. Bagilah dia teruk, betul tak ayah? Betul. Sepatutnya kita kena pantau, pimpin dan bimbing. Betul. Jadi abang, soalan abang, apa tujuan ayah sekarang dan moto ayah ingin membawa orang kata 10,000 orang ni? Apa perjalanan ayah yang betul-betul ayah fokus? Okey, pertama sekali, salah satu tujuannya untuk menaik tarafkan ekonomi bangsa Melayu lah. Yeah. Sebab apabila kita ada ekonomi, betul, duit tak boleh bawa mati, tetapi kerana duit kita boleh buat segala-galanya. Sama ada ke arah positif ataupun negatif, kita yang tentukan. Okay. Sama ada kita nak lupa diri ataupun kita orang kata ibarat padi, makin naik, makin tunduk kita, kita yang tentukan. So, pertama sekali bagi saya, kita perlu menaik tarafkan ekonomi bangsa Melayu kita dulu. Dengan channel-channel, connection-connection yang kita ada, kita salurkan kepada anak-anak Melayu kita khususnya untuk menjana ekonomi diorang, daripada diorang stres, dia tekanan dari segi duit, dia terus ambil jalan buntu dia, pop, dia buat kerja-kerja jenayah. Saya nak tanya ya, macam mana ayah handle 10,000 orang ni? Nak dia fikir? Dia sebenarnya hampir 10,000 lah, hampir 10,000 di dalam ahli kita Angkatan Malaysia Cemerlang ni. So di sini juga, bukan saya seorang je ayah anda. Ha, maksudnya kita ya, ayah ada first di bawah ayah ni semua. Ha, kita ada paduka-paduka ayah anda. Tok ayah kalau kita dengar bawah ayah paduka ayah anda, ayah anda. Lepas tu ada ganda, ni ke semua ayah. Abang long. Siapa yang paling kecil, abang cik lah. Betul ya? Maknanya nama saja kita dengar ni memang ayah anda gangster. Tapi sebenarnya nama tu ialah gelaran. Tapi kalau kita rumuskan secara halus, dia seorang leader yang memimpin di bawah ni je. Khalifah lah. Kalau kita tengok satu company CEO. Director. So inilah dia. So ini yang masyarakat yang perlu tahu sebenarnya. Betul. Cara macam mana nak bimbing anak muda ni kan. Kalau mak ayah pun yang tengok video ni pun, ini adalah salah satu ilmu daripada seorang pemimpin yang memimpin seramai dekat 10,000. Betul. Apa aktiviti ayah buat dengan 10,000 orang ni? Aktiviti mingguan, bulanan ke? Apa yang AMC ni, Angkatan Melayu Cemerlang ni, Angkatan Malaysia Cemerlang, Angkatan Malaysia Cemerlang ni, apa yang aktiviti yang ayah buat selalu? Cariti ke? Okey, di dalam Angkatan Malaysia Cemerlang ni, dulu pada awalnya saya nak buat Angkatan Melayu Cemerlang. Okey. Pada awalnya. Takut resis kan? Tapi bila sahabat-sahabat kita, apa, mana adik-adik yang kita menganggap adik, walaupun dia bangsa Cina ataupun India pun, yang kita menganggap adik, ingin bersama-sama dengan kita, dia cakap, bang, bukan Angkatan Malaysia Cemerlang, abang Melayu, abang satu orang dengan abang punya bangsa saja jalan. Bila kita fikir balik, betul. Sebabnya bila kita bersama-sama dengan China, dengan India, pertama kali kita semua adalah di dalam satu Malaysia, satu keluarga. Satu keluarga. Betul. Kita ialah orang Malaysia, kita ada India, Melayu, China. Yang keduanya, apa yang ada kepada bangsa-bangsa Cina kita dari segi ekonomi boleh dikongsikan dalam Melayu kita. Betul. Dan apa ada peluang-peluang, laluan-laluan perniagaan ataupun apa macam uptown ke ataupun pasar malam ke apa, Melayu pun boleh bagi kepada Cina dan India. Jadi di dalam Angkatan Malaysia Cemerlang ni, kita ada Cina, India, Melayu. Betul. Yang aktiviti bersatu apa dalam. Ya? Aktiviti. Okey, aktiviti dia pertama sekali kita galakkan anak-anak muda ni untuk buat kebajikan. Kebajikan kepada anak-anak yatim, kadang kita bawa ke rumah orang-orang tua supaya diorang lebih boleh menginsafkan, boleh menyentuh perasaan diorang. Apabila dia melawat, contoh dia melawat dekat rumah anak-anak yatim, kita cakap dengan, korang beruntung ada mak bapak. Ni budak-budak kecil-kecil macam ni, tak ada mak bapak, apa perasaan diorang umur 5 tahun dia. So kita ambil apa peluang tu untuk main perasaan, menyentuh perasaan, supaya diorang boleh terbuka minda diorang. Betul lah cara pembawakan. Jadi mesti Malaysia banyak Cemerlang kebajikan yang ayah buat sehingga kan ayah dapat gelaran datuk. Betul. So, kalau cerita banyak tu memang banyaklah, tak kira lah kata kan. Jadi sekarang ayah, apa yang ayah buat ataupun perniagaan untuk masyarakat support ayah, ataupun macam mana orang nak menyalurkan dana untuk bantu ayah
buat kebajikan ni, macam mana cara dia ya? Okey, kita di dalam pertubuhan Angkatan Malaysia Cemerlang, kita ada apa, akaun pertubuhan sendirilah. Jadi ada sesiapa datuk-datuk di luar sana, Tan Sri-Tan Sri, VVIP yang ingin bersama-sama untuk membuat atau kebajikan buat ke apa ataupun ke, nak combine dengan kita untuk buat macam uptown ataupun food truck ataupun apa saja bisnes, peluang-peluang yang ada, kita memang mengalu-alukan sana untuk ya, sama-sama kita. Selalunya orang akan ambil, kalau saya lah kan, dengar ayah ada RM10,000, saya akan call ayah, okey, aku akan bagi duit, kau support aku, tunjukkan orang-orang ni yang support aku. Ada juga orang macam tu, Jad. Tak ada ke ayah tolong orang-orang macam tu ya? Sebenarnya macam saya, kebiasaannya saya akan tengok ke arah mana. Ke arah macam mana. Kalau sekadar nak mempergunakan ke arah yang tidak elok, tidak elok, negatif, kita pun tak menggalakkan sangat juga. Sebab kita pun kena jaga juga nama baik pertubuhan kita. Betul. Kita bukannya asalkan orang campak duit kita terus pergi, orang campak duit kita terus. Kita itu maruah kita sebenarnya. Betul. Biar kita tak berduit, jadi kita bermaruah. Betul. Yes, betul. So alhamdulillah, Jad. Alhamdulillah kan, mungkin ni orang kata sesi podcast bersama Ayah Amin. Kan, insyaAllah kalau korang nak tahu lagi perjalanan Ayah Amin ataupun dia punya pertubuhan di bawah-bawah dia, siapa yang ada, korang boleh komen. Tadi macam mana orang nak salurkan bantuan untuk membantu pertubuhan Ayah ni buat kebajikan ke? Betul. Untuk macam mana nak hubungi tu Ayah? Tak apa, nanti kita letak di ruangan. Okey, kalau Ayah, nanti kita orang letak dekat ruangan lah, kat bawah tu orang tengok. Kalau Ayah betul nak bagi nombor, kita letak nombor tu, nombor dan hubungi, nombor account. Nombor kalau account. Korang ada benda yang nak cerita, kau direct je dengan owner ataupun orang kata chairman. Chairman AMC Angkatan Malaysia Cemerlang. Jadi inilah owner dia, pengasas ya. Pengasas betul, untuk apa ni, Angkatan Malaysia Cemerlang. So biasa kalau kau tengok kat mana-mana, inilah pengasas dia kan. Betul. Orang yang hebat, yang membantu ramai ribuan dah ya, ribuan belia daripada terjebak. Ini saya kata, saya rasa ahli bai'ah ni adalah orang yang bagus. Sebab apa? Sebab dia membimbing dan mengelakkan daripada belia-belia ni terlibat dengan dadah yang salah. Sebab apa? Bila dia ada jemaah ni, dia akan buat benda yang baik. Betul tak? Kalau kita tengok sendiri maklum je kan, banyak sekarang orang lebih hormat kepada ayanda-ayanda berbanding mak bapak sendiri. So alhamdulillah, kalau ada ayanda yang macam ni kan, penekanan dia respect kepada orang tua dulu. Betul ya kan? Betul. Ya, galak kan? Betul. So alhamdulillah, masa mencemburi kita je. Betul. Kan, kalau korang minat ataupun ingin membantu, berada di ruang komen nanti, korang komen. Komen je kan. Kan, ingin tahu. Betul. Asal usul. Betul. Ataupun sesiapa saja yang korang nak interview, siapa? Korang bagi tahu je. Kita orang akan pergi kerja. So sampai sini saja video kali ni. Terima kasih Datuk Amin, Datuk Amin, Ayah Amin Novo. Datuk Ayah Datuk Amin. Paduka Ayanda Amin Novo. Datuk Paduka Ayanda Amin Novo. Betul. Sebab sudi datang. Panggil ayah je lah. Sebab sudi datang ke X Printing. Betul. Ya. So, terima kasih kepada X Printing kerana sponsor tempat kita. Kan. So siapa nak buat baju, boleh buat baju dengan X Printing. Betul. X Printing bukan nama yang tak terkenal. Dia sponsor Azlan Tak Reta. Azlan Tak Reta. Azlan Tak Reta dengan macam-macam lagi lah branding dia. So apa-apa pun kita sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih ya. Baik. Ya.